Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Jadi seperti judul dan juga thumbnail, mungkin ada sebagian pihak yang gak suka dengan apa yang gue sampaikan di video ini. Jadi buat lulus semua yang kagak suka, gue bakal ngerosting sebuah judul anime dan kebetulan ini anime favorit lo. Lebih baik cepat tinggalkan video ini dan gak apa-apa lo melakukan komentar yang jahat-jahat di komentar padahal nonton aja belum habis. Jadi kali ini gue ingin ngebahas atau memberikan review gue tentang Sumatsu no Valkyrie atau yang lebih gue kenal dengan judul Sumatsu no Valkyrie ya. Jadi ini adalah sebuah anime yang tayang di Netflix dan langsung tayang tamat. Kenapa tayang tamat? Karena dia bukan TV series atau lainnya, tapi dia adalah original network animation atau lebih disingkat ONA gitu ya. Oke, jadi sebelum gue melakukan review gue ini cukup gimana ya, cukup membuat gue kesel. Sebenarnya gue kesel dengan apa yang akan gue review setelah ini. Tapi buat lo semua yang mungkin gak suka kalau anime ini gue roasting atau misalnya gue kritik, silahkan pergi jauh-jauh gitu. Sebelum lo sendiri menyadari kalau misalnya kalau gue ngeritik sebuah anime itu bisa sejahat ini gitu ya. Oke, pertama adalah gak usah jauh-jauh deh, kita lihat dulu ratingnya. 6 bos, 6,43 gitu. Gue disini berpendapat rating ini tuh gak masuk akal. Kenapa gue bilang gak masuk akal? Untuk sebuah komik dengan rating 8,33 dan ketika diadaptasi malah jadi 6, dan gue yakin nih rating akan turun terus gitu ya. Kenapa gue bisa bilang demikian ya? Karena itulah yang harus terjadi gitu. Di sini gue sudah excited banget gitu ya, excited banget untuk berpikir kalau ini karya bakal bikin gue kesal juga. Pertama gini, sejak trailernya dirilis, gue lupa beberapa bulan yang lalu, sejak trailernya dirilis, gue sudah merasa ada yang salah ini gitu kan. Ada yang salah dengan kualitas trailernya yang menurut gue gak bisa memanjakan gue banget. Padahal gue udah berdoa dalam hati semoga studio yang handle itu studio yang pantas gitu ya. Gue gak mau bilang ini studionya pantas apa enggak, tapi gimana ya, yang handle itu studio Grapinica. Dan gue aja baru tahu nih studio ketika mereka mengadaptasi Sumatsu no Valkyrie atau Sumatsu no Valkyrie. Sebelumnya gue cari informasi, mereka udah bikin anime-anime ini sebenarnya secara langsung okay lah, ini bagus gitu kan. Cuman ketika anime ini mereka adaptasi, anime pertarungan yang epic harusnya ya. Epic loh ini bos, harusnya bos. Gue harapnya itu beda. Gue rasa anime ini tuh sebenarnya pasti dapat kritikan. Kritikan tuh kenapa? Karena memang dari komiknya yang menyinggung-nyinggung banyak kepercayaan gitu ya. Ada nyinggung agama ini, nyinggung agama ini, dan lain-lain gitu, sesuai kepercayaan orang-orang di dunia ini. Kalau misalnya dikritik itu nggak masalah. Kenapa? Karena itu dari sumber adaptasi gitu kan. Tapi yang ingin gue kritikin adalah satu hal yang paling penting dari sebuah manga action, apalagi seinen, itu adalah satu hal. Animation, quality gitu kan. Gue tuh pernah kecewa sama manhwa yang dirilis oleh studio besar, tapi itu tetap menampilkan pertarungan yang epic. Lu pasti tahu apa yang gue maksud kan. Anime The God of High School gitu kan. Itu dari studio besar. Kualitas animasinya luar biasa. Jadinya gue ACC aja. Karena itu keren banget gitu kan. Karena apa? Karena di samping itu studio MAPPA tuh juga menghandle Dorohedoro dengan baik. Biarpun sama-sama pakai CGI gitu. Jadi gue gak ada komplain. Kenapa? Kualitas animasinya luar biasa gitu. Atau khususnya Dorohedoro di saat itu. Apalagi The God of High School. Nah, gue yang lebih gregetnya lagi itu sebenarnya gue penasaran dengan Netflix gitu ya. Kenapa? Karena di sini tuh tayangnya tuh di Netflix. Jadi gue berpikiran seperti ini. Meskipun di sini nggak disampaikan produsernya itu ada Netflix atau di sini dia ditulis lisensornya Netflix oleh situs My Anime List, tapi gue masih bisa memberi kesimpulan kalau Netflix cukup andil dalam pembiayaan pembuatan ini anime gitu kan. Cuman selama ini anime-anime yang dirilis Netflix yang gue tonton seperti Gosufu, apalah itu yang Yakuza jadi seorang suami itu juga sudah ngeliatin what's that itu, lu udah kayak vomik gitu ya. Bagi nggak tahu vomik itu kayak gambar dikasih suara gitu. Gue liat itu kan ngeliatin ini. Sebenarnya studio yang handle Gokuso atau yang Gokufush apa Gosufushido, pokoknya yang Yakuza jadi seorang suami itu dihandle studio sebesar JC Staff. Jadinya karena gue liat studionya ini sudah luar biasa dalam mengadaptasi banyak judul besar, biarpun One Punch Man enggak gitu. Tapi gue merasa harusnya bisa bagus banget gitu. Tapi yang gue lihat, what happened with this, kata gue. Kenapa jadi kayak gini? Sama seperti Tenkun Shinpan juga, sama seperti Dota Dragon Blood juga.
Meskipun Dota Dragon 2 itu yang handle memang studio dari United States, tapi biarpun begitu, studio yang handle-nya adalah studio yang sama dengan produksi Avatar. Jadi gue bisa berharap ini sama bagusnya. Kenapa? Karena studio-studio animasi di Amerika juga bagus-bagus semua gitu. Cuma entah kenapa ketika tayang di Netflix kayak dipotong dana gitu kan. Gue jadi penasaran ini. Gue memang hampir nggak bisa berpikir lagi gitu. Apa ya, siapa yang salah di sini gitu kan? Kalau Gosuvo Sudo, oke lah. Gue itu kurang hype bagi gue karena gue nonton. Karena banyak yang cerita juga, dan itu teman-teman gue, jadi nggak se-hype banget. Lalu Tenku Simpan malah nggak hype sama sekali, tapi gue tetap nonton. Lalu juga, apalagi ya, dari Netflix, Dota Dragon Blood gue nonton. Kenapa? Karena emang itu dari game favorit gue gitu. Tapi kalau Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok, ini hype-nya gede banget, bos. Ini hype-nya tinggi banget gitu. Sampai gue berpikiran, MAPPA, A1, GC Staff, atau Ufotable nih, apapun studionya, pasti mereka totalitas gitu kan. Sampai gue liat trailernya, kok kayak gini ya? Gue trailernya tuh jujur aja ya, kayak ngeliatin anime rilis 2010 gitu. Keluaran 2010. Dan gue kira maka studio TNK. Kok kayak anime keluaran 2010 ya, kata gue. Soalnya apa? Pewarnaannya itu kentara banget. Desainnya oke lah, menurut gue desainnya udah oke banget. Udah kesan-kesannya tuh bisa membuat gue bulu kuduk, gue merinding banget gitu ya. Keren abis gitu kan. Cuman gitu, tetap saja gue masih memperkirakan ini seperti bukan dibuat di tahun 2021. Kayak trailer yang dibuat tahun 2010 gitu. Gue akhirnya pun berpendapat gitu kan. Gue jadi ragu, gue mengantisipasi banget ini anime hasilnya gimana gue. Takutnya adalah gue terlalu berharap karena gue membaca komiknya sejak chapter kedua ya. Sejak chapter 2 itu sekitar awal 2018, ini gue ingat banget. Gue awal 2018 dibaca 2 chapter, kemudian masih bahasa Inggris, di Indo gak ada gitu waktu itu. Dan ketika gue nikmatin, gue dalam hati ya selama 3 tahun ini berharap itu kualitas actionnya itu luar biasa. Bahkan kalau ceritanya diubah pun gue ridho. Kenapa? Karena gue liat di komiknya itu ajib banget gitu loh. Sampai gue baca berulang-ulang. Jujur aja gue tuh baca ini manga berulang-ulang, padahal masih banyak manga bagus yang dalam red list gue. Tapi gak kebaca-baca, saking serunya gue baca ini manga gitu. Akhirnya pun gue memfantasikan diri bagaimana nanti kualitas animasinya kalau misalnya jadi anime kelak. Apalagi gue dulu tahun kemarin udah pernah bikin video 5 anime yang harus segera dijadikan 5 komik yang harus segera dijadikan anime. Di situ gue ada nyebutin Komi nanti musim depan tuh, Komisan musim depan, Sumatsu no Valkyrie, lalu Chainsaw Man juga, lalu Spy X Family juga, satu lagi itu kalau nggak salah itu Rekudensha apa ya, pokoknya isekai deh, gue lupa. Dan yang jelas di anime adalah Chainsaw, Komi, Spy X Family masih belum ya, Spy X Family sama nih Sumatsu. Tapi gue memperkirakan mereka akan rilis 2022-2023 gitu kan. Dengan harapan nanti jalannya itu 2 core gitu, atau 25 episode atau 24 episode jadi gitu. Cuman di sini yang gue dapetin adalah kalau tiba-tiba gue mendapatkan informasi di awal tahun 2021 bahwasanya Sumatsu no Valkyrie itu bakal dirilis menjadi anime, dan ketika gue lihat trailernya, gue sudah di situ nggak excitednya juga expect banget gitu. Apalagi ketika studionya Grab Himika gitu. Gue sebenarnya nggak merendahkan studio ini, cuman gue mau tahu rekam jejaknya aja karena yang dianimasikan ini bukan karya kaleng-kaleng bos gitu kan. Biarpun ada kontroversi dari itu berupa menyinggung agama lain, menyinggung kepercayaan, menurut gue it's okay gitu kan. Cuman sanggup gak bos menganimasikan segini, atau lu sanggup tapi cuannya kurang gitu kan. Gue gak tahu gitu kan. Memang gue percaya semua studio tuh sanggup bikin animasi sekelas UFO atau sekelas MAVA gitu kan. Tapi cuannya ada gak bos gitu kan. Cuan nih bos, kita berbicara cuan. Bahkan studio seperti Bunny Walker pun kalau disuruh bikin anime Star Kimetsu no Yaiba pasti mampu asal cuannya ada. Gue takutnya pihak produser, lisensor ataupun siapapun yang biayai dari anime Sumatsu ini hanya memikirkan tentang hype-nya aja. Hype-nya pasti gede ya. Iyalah gede bos. Ini karya yang ditunggu oleh banyak orang. Cuma apa hasilnya? Gue kayak lihat presentasi PowerPoint. Gue itu mikir gitu kan. Kenapa jadi kayak gini? Gue gak peduli sama bagian dari komik-komik yang tiba-tiba kena skip gitu. Gue sama sekali kagak peduli gitu kan. Karena itu hal yang wajar banget kalau misalnya dari komiknya pun nanti kena skip. Karena itu sudah sangat sering gue lihat di setiap karya adaptasi. Misalnya adegan yang si Thor ketemu si Brunhilde di skip. No problem sih bagi gue. Itu maksud gue memangkas gitu menurut gue udah biasa di industri ini.
Cuman kalau misalnya lu yang lupa angkas itu kualitas visual, lu kenapa harus nyebutnya animasi gitu kan? Sedangkan yang dijual itu kan kualitas visual. KNY itu kualitas visualnya mengagumkan. Jujutsu Kaisen, alhamdulillah gak mau Jujutsu lagi. Itu kualitas visualnya luar biasa. Mereka biarpun menurut gua pribadi ya, story-nya gak bagus-bagus amat atau gak ngangkat-ngangkat amat dari sisi cerita atau alur, tapi dari sisi animasi yang sangat memuaskan, mereka sukses ada di puncak rating anime. Kenapa? Lu berbicara anime berarti lu berbicara kualitas animation. Tapi kalau lu berbicara cerita, ya udah lu baca novel aja. Cari yang bagus gitu kan. Seperti itu menurut gue. Karena kalau novel lu pure cari yang ceritanya bagus. Kalau anime you pure cari yang animasinya bagus. Nah menurut gue kayak gitu. Jadi biarpun ini Sumatsu no Valkyrie ini punya konsep yang bener-bener gak bisa gue bayangkan. Pertempuran antara dewa dan juga manusia terkuat yang dipilih oleh seorang Valkyrie ini kan, Valkyrie yang dia memihak kepada umat manusia, menurut gue itu udah konsep yang sangat luar biasa biarpun hanya dijadikan sebuah novel. Bahwasanya ketika lu menjadikan di sebuah anime, maka mau gimana pun lu harus patenkan di animasinya aja gitu. Ini sudah berkembang di 2021, mentang-mentang dikasih suara, dikasih gambar, dikasih gerak-gerak kayak studio Queen Bee, tiba-tiba jadi anime. Wah tidak bisa bos. Buktinya aja teman-teman gue kalau gue tawarin anime buatan Queen Bee mikir juga, tapi kalau Barry Walker gas. Gitu. Ada. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin gue sampaikan ya di video review ini ya. Cuman gue tahu, lu telinga-telinga lu pasti sudah pedes gitu kan. Sialan ini si Arwa ini, sok-sok ngata-ngatain anime bagus. Ini anime terbagus bos, studionya ini udah suka-suka lo dah. Makanya gue bilang di awal, lu kalau misalnya gak mau sakit telinga, yowes jangan klik, jangan lanjutin lagi. Karena gue sudah kasih lu peringatan, kecuali lu kang tukang skip, dah lah. Gua berharap kalau misalnya lanjutin ke season 2, enggak peduli gua mau tayang di Netflix atau di mana, tapi please bos, saya gua minta satu kualitas animasi. Yo, gua tahu gua gratisan, tapi Netflix bayar, bos. Gua juga tahu itu. Tapi please lah, jangan PHP-in aja gitu kan. Sakit, bos. Gua disakitin cewek, di PHP-in juga lagi sama kualitas animasi dari karya yang sangat gua cintai banget ini. Tapi as always gua tetap enjoy menikmatinya karena gua tetap excited dan tetap bahagia karena ini komik tetap dianimasikan. Cuman menurut gue sebagai penikmat ya, mungkin gue gak sesakit seperti pengarang gitu ya. Gue gak tahu bagaimana mangakanya ngelihat karyanya, lu kok kayak gini gitu kan. Apakah yang penting terima cuan ataukah sesuai passion. Gue mau karya gue jadi anime yang luar biasa gitu. Atau yang penting cuannya dapet gitu. Gue gak tahu juga gitu ya. Oke, itu aja review dari gue. Mungkin gue ada animasi review-reviewan tentang ini anime karena masih belum selesai bos. Mungkin nanti ini kan sempatnya gue ngekritik ya, ngerwasting. Mungkin nanti ada gue dilihat muji-muji Sumatsu no Valkyrie gitu. Tunggu aja video dari gue. Thanks for watching. Gue si RY, bukan tukang rwasting. Dan sampai ketemu di video gue yang lainnya.